Pada pagi ini, pragmatis sekali lagi Persatuan Pegawai Tadbir dan Iktisad USIM dengan kerjasama Pusat Islam dapat membawa saudara Syamsul Deban untuk tahun yang ketiga untuk program Tazkirah Ramadan di USIM ini. Dan insyaAllah pada pagi ini lebih kurang sekitar sejam, saudara Syamsul Deban akan berkongsi dengan topik yang kita pilih untuk kali ini ialah Aku Sedang Berpuasa. Tidak perlu lagi saya perkenalkan siapakah saudara Syamsul Deban ini, semuanya sudah arif dan mengetahui. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput saudara Syamsul Deban untuk menyampaikan tazkirah Ramadan beliau. Dipersilakan. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wala karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muzlimun subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Zaini selaku pengerusi acara Barisan Tenaga Penggerak USIM. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama berhimpun di rumah Allah sekali lagi pada pagi ini untuk bersama-sama berkongsi tentang keberadaan kita di bulan Ramadan Al-Mubarak. Diam tak diam, kita dah pun mencapai, mencecah hari yang ke berapa Ramadan? 20 apa? 22. Confirm. Orang lelaki dia banyak teragak-agak sikit sebab dia memang pentingkan Ramadan daripada Syawal. Dia orang perempuan 22. Dia confident orang perempuan sebab tarikh tu penting pada dia. Penting. Tahun ni raya jatuh hari nampak. Tak ada dakwa-dakwi dia. Kan? Jumaat dah tahu confirm. Walaupun dia tidak menyertai falak, tapi dia punya kiraan itu biasanya tepat lah berdasarkan kalender kuda. Bukan kalender apa kan, kalender kuda tengoknya kan. Ya milah. Dekat situlah sebenarnya kita nak ukur dan nilai. Nak nilai sejauh mana standard puasa kita. Standard puasa kita sama tak macam dulu. Saya ingat tajuk yang dipilih oleh satu penganjur hari itu, Ramadan dulu dan sekarang, kita di mana? Umat soalan kan. Kita di mana? Tajuk ni ada satu soalan yang kena jawab. Kita di mana? Maksud kita di mana tu, puasa kita sama macam dulu atau sekarang? Betul lah kita dah dengar kan dulu cakap standard puasa tu, pertama puasa umum, puasa khusus, puasa khusus, khusus. Saya tak payah ulang mana tu, tapi standard kita kat mana? Kita tahu, tapi standard kita ada di mana sebenarnya? Kita dah capai belum tahap yang mana bila Ramadan ni nak berakhir, makin lama makin sedih? Tak capai, belum. Tanya balik, belum lagi. Malahan menyambut ketibaan Ramadan pun macam sedih sangat. Begitu anak-anak, ingat ya, besok dah tak boleh makan tau. Sedih bunyi. Besok dah tak boleh makan. Kita dah start puasa. Kena sabar. Ya ilah, ilah. Sedih sangat ni. Cuba tukar. Yes, esok puasa. Tak pernah. Jarang. Jarang. Melainkan yang datang hari ni. Tu kan. Tu. Dan malam yang terakhir tarawih, sedih, menangis. Sama dia dengan Imam Syiria. Imam Syiria tu. Masa sujud terakhir. Kita kat belakang pun sedih sama ataupun. Kau nak menangis tempat lain lah. Lama dah sujud ni bang. Kan? Kita tak macam tu lah. Nanti tempat lain ni saya cakap ni. Kan? Malam last. Jangan cakap malam last. Malahan sahur. Satu perkara yang membebankan pun setengah orang. Sahur pula. Allah. Cuba tengok hari terakhir sahur.
Hari terakhir sahur, masa tu semua fresh makan sebab dah tak tidur sangat. Sibuk ke raya, kemah-kemah packing barang nak balik raya. Baju raya pertama, petang raya, malam raya, baju tidur hari pertama, baju semua susun. Satu kereta khas untuk suami bawa tu beg aja. Beg aja. Anak-anak dengan isteri meja lain, main kereta lain. Dan lepas tu apa? Pagi sahur yang terakhir. Okay semua, ini sahur terakhir. Esok dah raya, bapaknya lagi teruk pada budak tu. Itu sebab kita tengok Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Dah biasa dong, yusim. Orang yusim dah hafal lah. Memang mainan lah. Terjemahan lah. Cuma itu apa maksudnya? Apa maksudnya? Tahu lah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana orang-orang sebelum kamu berpuasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Maknanya belum confirm lagi takwa tak takwa ni. Tapi takwa nak dapat bukan tunggu. Tak bukan tunggu, tetapi kita cari takwa tu. Cari ikhtiar. Bila kita dah masuk 22 Ramadan, maknanya kita ada berapa Ramadan lagi? Tolak hari ni, berapa hari lagi tinggal? 8. 8 ke 7? Tahun ni berapa hari puasa? Kira. Tinggal 7 hari lagi, makna tinggal 1 minggu aja lagi peluang untuk kita kembali kepada fitrah. Pagi raya yang layak sambut Aidilfitri adalah orang yang benar-benar berjaya kembali kepada fitrah. Apa maksud berjaya kembali kepada fitrah? Berjaya mensucikan dirinya daripada dosa-dosa. Tanya balik diri kita, siapa berani? Confident. Alhamdulillah lah. Saya fikir-fikir balik semenjak daripada 1 Ramadan sampai hari ini. Belum ada dosa lagi. Puah mikir, tak ada. Siapa berani angkat tangan cakap itu? Tak ada kan? Semua ada. Pagi tadi pun ada dosa dah. Betul? Cakap aku 9:30 sampai. Tak apa-apa penceramahan. Dosa dah tu. Ingat aku tak tahu kau cakap tu. Wahal saya dah beritahu penganjur dah. Memang hari ni lambat sikit. Sebab saya dekat sekolah As-Sa'diyah. Di Seremban. Itu pun tadi heboh. Yang lambat sebab bergambar. Tak habis-habis. Ini tadi lambat masuk bergambar kat depan lagi. Saya tak cakap sesiapa lah contoh. Kan? Jadi saya minta maaf tu. Tapi memang dah beritahu dengan penganjur. Kan? Tapi makna kata tanya balik diri kita, layak ke tidak? Apa amalan-amalan yang boleh kita amalkan? Kita tahu latihan takwa tu pertama khauf rabbul jalil, takut kepada Allah. Benarkah kita takut kepada Allah? Tanya balik. Takut kepada Allah ke tidak? Jangan itulah tu. Takut-takut tang puasa, tapi tang bekerja. Belum apa-apa dah keluar pergi bazar Ramadan. Kan? Berzikir di sana. Subhanallah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tengok makanan dekat bazar Ramadan. Subhanallah, subhanallah, ya Allah, ya Allah. Siput sedut. Ya Allah, ya Allah. Zikir dekat bazar Ramadan. Tapi tanpa senang sebenarnya dia keluar daripada pejabat. Di luar sewaktu-waktu yang dibenarkan. Patutnya tunggulah habis kerja. Balik kerja kau apa? Kau lima lah berpergi baram. Bazar Ramadan. Dia dah ada target lah tu. Bazar Ramadan yang ni okey weh. Banyak pilihan. Dekat sini pun okey. Dekat sini pun okey. Kan? Sedangkan kita latihan takwa kita. Yang pertama takut kepada Allah. Benar tak kita berjaya melepasi ujian itu? Itu sebabnya sebelum Ramadan lagi bersalam-salaman suami dan isteri dengan keluarga kita. Minta maaf sebelum Ramadan. Bukan pagi raya. Abang, Jah minta maaf tau kalau Jah buat salah. Mudah-mudahan Ramadan ini yang terbaik buat kita. Kita tak tahu bang, kita sempat sampai Ramadan ke tidak. Oh, macam tu ada tak? Tidak bang, Ramadan dah sampai. Langsir. Sofa. Cadar. Oh, tak habis-habis. Suami pun jawab, suami yang bertakwa. Sayang, itu semua dunia. Cerita langsir dunia, cerita apa dunia, sport rim tak apa.
Sebab hari mahirat. Betul, orang lelaki ni lain lah perangai ni. Kita tengok perangai ni. Aksesori kereta tu penting. Balik raya, kereta dia kena nampak lawa. Cat kena tukar. Tinted kena gelap sikit. Oh, mak. Kan? Sedangkan adakah dengan... Siap ada cakap tu? Aku kalau tak tukar sport rim, tak sah raya. Sejak bila pula sah tak sah raya tu bergantung pada sport rim? Macam orang, aku tak ada roti john, tak sah puasa. Suka-suka tambah. Kan? Yang tu kita kena tengok balik. Jadi makna kata ketakutan kita kepada Allah. Banyaknya dosa-dosa kita. Kejap lagi saya akan kongsi apa amalan-amalan yang boleh kita lakukan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ha, supaya kita tak adalah orang kata tercari-cari kan. Kadang kita semayang, orang semayang tapi kita tidak ni. Kan? Ha, lepas tu, yang keduanya amal lebih tanzil. Beramal dengan apa diturunkan oleh Allah. Alhamdulillah yang tu setakat ni kita buat. Allah Ta'ala suruh buat tu, kita buat ini, kita mengaji, kita solat, solat sunat tarawih, qiyamulail, alhamdulillah. Dah ada yang beriktikaf kat masjid ni, alhamdulillah. Begitu juga qanaah, berpada dengan yang sedikit. Ha. Jangan tak tahu, 270 ribu tan metrik makanan yang dibuang setiap kali Ramadan. Yang melibatkan boleh bagi makan jutaan manusia seluruh dunia. Tu di Malaysia saja tu 270 ribu tan metrik. Terutamanya yang pergi bazar Ramadan. Bufet Ramadan. Saya nak beritahu. Bufet dekat hotel-hotel ni. Kalau orang barat lah, orang barat. Dia kalau pergi. Dia memang dia tengok. Okay, dia survey dulu. Hujung sampai ke hujung. Tengok. Okay, dalam kepala dah tahu nak makan yang mana dulu. So dia ambil tu. Pap, dia duduk. Pap, makan tu. Sap. Sap. Habis, ambil yang lain pula. Makan. Tak kenyang, dah tak ambil dah. Kita? Asbol. Apa maksud asbol? Asal boleh. Asal boleh ambil, ambil. Ambil. Uish, ini takkan tak ambil. Kononnya jimat masa tak payah ulang alik ambil lagi dah. Makan, ambil. Kita pun duduk. Duduk dah ready, ternampak pinggan kawan. Mana kau dapat kambing tu? Bangun pula pergi ambil. Kambing tu tersorok dekat selekoh. Dinding tu. Ya Allah. Lepas tu makan tak habis. Makan tak habis. Tersandar. Kan? Tersandar ibarat ular sawa bersalin kulit. Dekat rumah pun macam tu. Kat rumah macam tu. Makan punya banyak. Beli barang banyak-banyak, beli makan banyak-banyak dekat bazar Ramadan dengan niat nak sedekah dengan jiran tetangga. Baik. Beli nak bagi nak sedekah dekat kawan-kawan pejabat. Bagus. Tapi mesti sebelum berbuka. Kalau selepas berbuka, tu namanya pelupusan sisa pepejal. Oh, benda tak habis kau pergi hantar. Dia punya aku pun banyak tak habis. Jangan membazir. Membazir tu aplikasinya bukan hanya untuk makanan saja, termasuk juga pakaian untuk Aidilfitri. Ni dah mulalah ni, dah tanya dah. Saya pun dah dapat soalan tu, ceramah aja bila ni? Ceramah. Hari Sabtu Ahad hari tu Penang, hari Isnin Sabah, Selasa Rabu Sarawak. Hari ni baru kembali ke nilai. Ha, lega rasa. Tetapi yang tak lega di rumah. Bila? Dia macam, wahal dah pergi awal. Bukan dah pergi beli awal minggu Ramadan ke dah pergi. Minggu last nak pergi lagi. Kenapa? Apa cer? Rupa-rupanya hari tu deposit saja. Makna penghujung selagi mana ada nak kena beli. Jangan membazir. Ya Allah. Nabi pesan, pakailah pakaian yang paling baru yang kamu ada. Kau ni puasa ke tidak? Puasa. Tapi cara membali ya, tak ingat dunia. Macam nak mampus bana dah tokek kodai tu. Nah, kan dah terkeluar bahasa dia dah. Kan, macam dah tak nak beli. Pakaian paling baru buka almari. Satu baju tahun 93. Satu tahun 2005. Pakai yang 2005. Tapi kalau dah senteng macam Roman Hang Tuah pakai. Senua tu bolehlah cari lain. Tapi beli pun tak payahlah banyak bana beli. Membeli sekadaran. Dunia semua tu. Tudung, ingat orang perasan ke tudung kau tu? Lainlah kalau kau pakai tudung 80-an yang bolang-bolang-bolang-bolang tu. Orang perasan lah tu tudung lama. Yang ikat kat tongkuk tu kan. Orang perasan lah.
Tapi tudung ni semua dah modern lah. Bawal still okay. Considered okay. Bawal. Sap, selak sini. Sap, tarik sini kan. Lepas tu ada button. Lepas tu ada jenama tempah sendiri. Nama sendiri kan. Tudung, kononnya nama kau. Raiha Collection. What nama kau? Raiha Collection. Berapa collection ada? 5. Tu je. Tapi letak logo. Sekarang kan jam tu. Ramai ingat aku tak tahu kau perempuan. Beli tudung kat Kenanga. Lepas tu kau letak label sendiri. Aku tahulah. Umat confident kan. Kan contoh. Kan, tak ada hal. Tak kisah. Adakah tertangguh air. Awak tak perasan pun baju tu baju baju lama. Tak perasan. Pakai je. Eh. Dia bukan tudung tahun lepas ke? Kau ajar orang tu. Kau tak ada kerja lain ke memerhatikan tudung orang. Kan. Relax je. Macam tu kat kuih raya. Pergi kat nilai 3 tu. Nilai 3 tu ada kat dekat kilang jujitsu tu belakang tu. Kan ada kilang kacang. Kau beli je lah situ. Wah, ada yang tak tahu. Ada apa? Ada melombak tu. Beli je kilang kacang tu. Timang. Dah bawa balik. Settle. Apa hal? Paling lama makan kuih raya. Cuba fikir. Paling lama makan kuih raya pun 2 hari je. Hari ketiga orang dah cari roti canai. Roti topuk. Roti topuk kan, tap, sap kan. Itu roti topuk tu yang elok masin-masin dengan roti canai tu. Tu dia, jangan membazir. Kemudian, persediaan untuk hari kebangkitan. Itu juga adalah latihan takwa. Itu yang penting. Maka bila kita tengok dalam bulan Ramadan ni, apakah amalan-amalan yang boleh kita laksanakan untuk kita menghapuskan dosa-dosa kita? Yang pertamanya adalah kita bersolat 5 waktu. Solat 5 waktu dalam bulan Ramadan. Puasa memang tahulah. Puasa dalam Ramadan ni satu amalan yang menghapuskan dosa kita. Dengan syarat puasa kita ni mestilah kerana keimanan kita kepada Allah. Dan juga tak mengharapkan benda lain, mengharap ganjaran pada Allah semata-mata. Kok dapat? Kan? Keimanan dan percaya tak sama. Percaya satu perkara lain, tapi keimanan tu dengan perbuatan. Itu sebab seorang Arab Badui mengaku, sesungguhnya aku seorang mukmin, dia kata. Nabi kata, alangkah baiknya sekiranya kamu mengaku bahawa kamu seorang Muslim. Nabi kata itu. Kenapa? Muslim boleh selesai dengan pengakuan, tetapi mukmin orang beriman tak selesai dengan pengakuan, mesti dengan perbuatan. Contoh, kita pergi bazar Ramadan, tiba-tiba ada seorang buat pertunjukan. Pertunjukan yang mana dia buat pertunjukan, dia boleh menembak dengan tepat dengan anak panah tu. Dia pun tarik busur tu, senap. Ada seorang lelaki berdiri kat ujung tu, atas kepalanya ada buah tembikai. Itu pun tengok. Jaraknya antara sini dengan tiang besar tu. Sabarlah tiang besar tu, dia pun tu. Orang semua tengok, berdebar ni. Dia relax orang tu. Zap, bersapai tembikai itu. Basah muka orang yang berdiri. Semua tepuk tangan. Nanti dulu. Ada lagi. Kali ini tukar buah tembikai dengan buah apple. Zap. Bersapai pula buah apple. Orang tepuk tangan. Nanti dulu. Belum. Kali ini buah anggur. Buah anggur. Dia pun tembak. Zap. Tepat. Kepada orang yang berdiri. Tak. Tepat pada buah anggur tu. Orang tepuk. Nanti dulu tuan-tuan. Nak tambah. Ini nak cerita iman ni. Nak tambah keyakinan tuan-tuan dan puan-puan. Siapa yang sanggup volunteer pula. Kita letakkan buah atas kepala dia. Masa tu cuma tak apa. Ada hal nak pergi beli barang. Tak jadi. Tak jadi. Dekat situlah beza dia. Kadang kita percaya. Tapi kita tak buat. Kita hanya percaya. Kita hanya nampak. Kita hanya dengar. Kita tahu. Tetapi kita tak amalkan. Kita cuba tengok. Dalam bulan puasa, dia orang puasa, dia pun puasa. Orang beribadah, dia pun beribadah. Salat pun salat. Kadang-kadang bulan Ramadan ni tiba-tiba elok dia salat. Ada juga. Apa alasan? Setan kena ikat. Elok aku semayang bulan ni. Tak ada mana tu. Atas diri kita kena tanya balik. Kekuatan diri kita. Tu sebab latihan takwa madrasah Ramadan mendidik kita menjadi orang yang rajin beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beramal ibadah. Salat. Salat 5 waktu.
Salat lima waktu. Lepas tu yang kedua apa? Salatul qiyam. Tapi salat lima waktu tadi sebelum saya terlupa, memang ada hadis Nabi beritahu, kalau kamu menjaga salat lima waktu, antara Jumaat sampai Jumaat yang satu lagi, akan diampunkan dosa-dosa kamu. Dan begitu juga, kalau kita jaga daripada Ramadan ini sampai Ramadan yang akan datang, jaga salat lima waktu, selama mana tidak melakukan dosa-dosa besar, termasuklah mensyirikkan Allah Ta'ala, dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jaga salat lima waktu. Kadang-kadang orang lelaki pula yang period tak berhenti, itu masalah tu. Kan? Kan? Kalau ikut daripada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh Muslim, antara salat yang lima waktu, antara Jumaat yang satu dengan Jumaat berikutnya, antara Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya, di antara amalan-amalan tersebut akan diampuni dosa-dosa selama mana seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Itu dia. Kemudian salat malam qiyam Ramadan, iaitu salat sunat tarawih. Macam di masjid ni, di masjid ni buat berapa rakaat? 8. 8-3. Ha, ada tempat buat 20, ada tempat di Negeri Sembilan sahaja buat 10. Ha, tak kisah. Jangan tak buat, rugi kita. Nak-nak pula malam ni, manalah tahu dalam malam-malam tertentu, dalam 10 malam terakhir ni, malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini tak mengajar, kalau boleh nak cari yang sikit dan laju. Kau pergi masjid ni, aku dengar imam dia laju. Dia pun datang. Datang masuk, dia tak tahu malam tu imam yang laju tu balik kampung. Gantilah dengan imam lama yang bernama Sabaruddin bin Sabah. Imam Sabah ni bacaan pun Sabah. Allahu Akbar. Dia pun kata, Allah, betul ke tidak yang budak ni cakap ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nak lari penuh pula saf ni, ha? Ha, kacau. Tak apa, relax. Itu baru isyak tau. Belum terawih tu isyak tu. Tak apa, ikut sembahyang rehat-rehat. Tak ada nak kerja-kerja. Kan? Dia kalau boleh nak cik. Kalau boleh imam laju. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Senyum makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Malik lam mim. Allahu akbar. Bagus imam ni. Inilah imam yang dicari-cari tahun ni. Ya, itu tak sebab Fatihah tu, pahal. Kan? Tak payah laju-laju, relax je, relax. Sembahyang tarawih buat dengan rehat-rehat, relax-relax. Kalau imam tu baca panjang, slow, kita bangunlah lewat sikit, tak apa, tak berdosa pun. Tumbuk lutut tu. Satu saf tak bangun. Dia pun pandang, lambat. Berburak kawan. Tak adalah, tapi itulah dia. Sembahyang sunat tarawih. Kalau ada kata kita ada hal malam tu, terlewat sikit, buat dekat rumah. Jangan tak buat. Rugi kita. Tapi buat sendiri pun penat kan? Itu sebab buat berjemaah lagi baik. Buat sendiri penat. Ini kita tunggu je. Lepas tu kalau kena pula yang malam kadang bulan Ramadan ni, kadang tak tahu, makan kenyang sangat. Bila jadi imam kat rumah, yang jadi imam kat rumah kena baca, terlupa. Qul huwallah terlupa. Qul huwallahu ahadu lillahu samad. Blur. Tiba-tiba, di manakah aku berada? Tiba-tiba macam tu kan. Nervous, tak biasa jadi imam. Tak apa, sembahyang sunat aja. Terus, Allahu Akbar. Tak apa, jangan risau. Eh? Ha. Menghidupkan Ramadan. Kan? Rumah kita tu jangan kita biarkan sama macam kubur. Sunyi daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi salah satu caranya, kita berjemaahlah solat. Dalam bulan Ramadan, saya sekali tarawih lah kat rumah.
Kan? Bagi abang, abang kena jadi imam tarawih tau. Kat rumah kita dapat satu malam jadilah. Ha, macam tu. Cakaplah dengan suami kan bulan puasa kan mood baik-baik macam tu. Ha, cakaplah. InsyaAllah malam ni abang jadi imam. Seronok. Kan? Allahu Akbar. Bar, bar, bar. Ada gema. Anak pun heran. Masa bila bapak beli speaker ni? Tak apa. Eh? Kemudian, bila kita solat sunat tarawih ini, kita akan tengok orang yang tak biasa datang solat sunat tarawih, tiba-tiba ada. Itu biasa. Sebab bulan puasa ni memang bulan orang berpesta ibadah. Tak ada segan pun datang masjid. Kalau segan kan, kalau bulan lain mungkin. Tapi bulan Ramadan tak ada. Semua berlumba-lumba. Imam sendiri tak ada parking. Bayangkan malam pertama, imam tak ada parking. Parking imam pun kena ambil. Punya ramainya orang. Masuk malam ni, malam ke-20, imam boleh parking dalam masjid. Bukan kat parking luar tu, dalam masjid dia boleh parking. Orang dah tak beramai. Tetapi saya, tu saya respect, saya pergi Kuching baru-baru ni. Saya tengok masjid, kebanyakan masjid-masjid di Kuching, Sarawak. Sampai malam yang ke-19, 18 tu, masih ramai orang. Ha. Dan saya teringat masa sebelum puasa itu, saya ceramah di sana. Dia orang budaya, dia orang majlis ilmu ni. Ya Allah, seronok tengok. Dia orang kalau contoh, macam kita lah, katalah di kampung kita, masjid. Katalah malam tu ada kuliah. Biasa kan lepas maghrib ada kuliah. Tak kisahlah ada kelas hadis ke apa kan. Kemudian, kalau tiba-tiba malam tu kita nak buat ceramah yang besar, kemungkinan besar kelas hadis tu tangguh. Betul tak? Tapi di Sarawak tak. Dia akan tetap buat kuliah tu dah habis nanti lepas isyak baru buat ceramah besar. Jadi daripada maghrib sampai isyak kehadiran dia tetap ramai. Ha, tu macam tu dia orang. Ha, kita tak tahulah. Mungkin sama jugalah kot. Agaknya. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, salat sunat tarawih kerana iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tu hadis riwayat Bukhari. Okey. Jadi membaca dan tadabbur Al-Quran itu juga amalan-amalan untuk menghapuskan dosa. Membaca dan tadabbur Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, Nabi sebut akan ada nanti orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak sampai pun ke tenggorokannya. Dia mengaji-mengaji tadarus, beria-ria sebab nak dapat kain pelekat wadimo dan gajah duduk. Bukan itulah dia nak. Tapi dia join tadarus. Mengaji tetapi tak sampai pun ke tekaknya. Maksudnya apa? Bila tak sampai ke tekak, apatah lagi hati. Hati tak sampai. Dah sampai masanya tadabur kita buat. Nak buat pula, kena faham isi kandungan Al-Quran. Sekarang dah tak ada alasan. Dalam handphone dah boleh download Quran tafsir. Sekarang Quran tafsir tu yang canggih ni pula, kita boleh tekan. Mengaji Quran tu. Dia tak ngaji, Quran tu ngaji. Kan? Siap boleh pilih siapa kori-kori yang akan melagukan bacaan itu. Betul tak? Itu keadaan dia. Dah sampai masanya kita membaca dan memahami isi kandungan Al-Quran. Pada bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Allah SWT berfirman, bulan Ramadan bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan membezakan antara yang hak dan yang batil. Surah Al-Baqarah ayat 185. Jadi mengaji pula, ingat dalam tadarus, mestilah selalu saya pesan, bacaan bersemak. Seorang baca, yang lain semak. Kalau tak pandai, join aja lah. Saya tak pandai baca. Takut nanti kan bila baca tu terlampau banyak salahnya yang tak dapat nak ini, pergilah belajar dulu. Tapi join tadarus mungkin diam je duduk tepi. Kalau baca tu, kalau baca salah sikit-sikit tu tak apa. Tapi memang tak tahu langsung huruf, tak kenal apa, membelasah je macam mana, tak boleh. Kan? Pergi belajar. Tapi tak payahlah sampai 8 tahun duduk tepi. Mana pergilah ambil kelas-kelas, kelas-kelas mengaji. Sekarang dah ada dah kelas-kelas untuk remaja lewat. Dah ada. Maknanya orang yang dah lebih sekolah ni kan, baru nak belajar. Belajar ada. Belajarlah ustazah-ustazah ustaz. Tak payah pakai ustaz yang mahal. Macam Ustaz Don. Ha. Ustaz Kazim datang ajar. Contoh.
Belajar, jangan tak belajar. Lepas tu bila apa tadarus ni, bila orang tegur jangan kecil hati. Orang yang mengajar kena sabar. Baca allazina amanu wa amilasa. Ya Allah, apa benda yang kau baca ni? Allazina, allazina, allazina amanu. Ha, baca balik. Allazina, ya Allah. Kak, tengok saya, kak, tengok saya, tengok, 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 tengok. Allazi, allazi, na'amanu, na'amanu. Ha, macam tu, sabar, kan? Orang-orang ni kan, dia besar dakwah. Macam alik, macam alik. Allazina, kak, kak tak payah baca dah. Kak ada tepi, eh? Tak dapat, dia sabar. Satu lagi, sebagai orang yang ego dia tinggi, rendah-rendahkan ego. Orang tegur sabar. Allazina amanu, ah tu panjang. Taulah. Ya Allah, dia marah pula orang tu. Mana aja. Ui, tak perasan lah. Aduh, hai, cermin mata tak bawa. Cermin mata esok bawa salah juga. Gitu kan. Jadi Al-Quran adalah kitab petunjuk agar kita boleh mengambil petunjuk, mentadabburi dan memahami maknanya, mengambil petunjuk hidup darinya. Itulah tujuan Al-Quran diturunkan. Kalau tidak, Quran ini bukan hanya untuk kita baca saja, betul dapat pahala, tetapi memahaminya dan melaksanakan perintah Allah yang terkandung di dalam Al-Quran itu lebih baik. Kan? Kemudian menghidupkan malam pada Lailatul Qadar. Itu juga untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Lailatul Qadar yang mana lebih baik daripada 1,000 bulan, bukan malam, 1,000 bulan. Rugi kita, 1,000 bulan menyamai berapa tahun? Ambil kalkulator, bahagi 1,000 bahagi 12. Nah, copek, patutnya dah lama tahu dah baru nak kira. Raya tahu bila? 1,000 sama dengan berapa? 83 ke 84? 83 tahun berapa bulan? Kau kira ke tidak? Tokan dengan kalkulator tu. 1,000 bahagi dengan kira lah. Oi. 1,000 bahagi 12. Berapa? Perpuluhan? 3. 83 tahun 3 bulan. Ha, itulah nilai eh. Satu malam 83 tahun. Satu malam yang disebut sebagai malam, malam 7 liku. Orang Melayu gamak 7 liku, 7 liku. Apa amalan malam 7 liku? Pasang apa? Pasang pelita sebab takut malaikat tak nampak rumah dia. Dia ingat malaikat rabun macam dia. Malaikat tahu dah rumah mana nak pergi. Malam tu kita bangun, bolong-bolong-bolong malaikat nak ambil, nak kirakan pahala orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Menghidupkan malam tu makna hidupkan dengan ibadah. Bangun, kancing, tidur balik, tak kira. Bangun, kita solat sunat 2 rakaat ke, buat solat sunat tasbih, solat sunat hajat, tahajud, taubat. Lepas tu kita tutup dengan witir. Lepas tu baru sahur, tak baik. Masa tu kau tengoklah punya lapar time sahur tu. Itu sebab kita, ada orang tanya macam mana cara nak makan sahur tu banyak sikit. Arwah wan saya makan banyak tau waktu sahur, hebat dia. Dia makan bertambah. Arwah Wan saya. Respect. Masa tu umur dah 83. Arwah ni sengat ke makan. Sahur makan bertambah. Cuba gitu. Bangun muka nak kena tinju. Orang rumah tanya. Nasi bang. Tak apa bahasa cakap pun tak tahu. Hai, hai, hai. Nak air. La ilaha illallah tu. Hei, hei. Lepas tu tambah nasi bang.
Tapi kalau kita solat sunat dulu, kita mengaji sikit, kita zikir sikit, doa, perut kita dah bunyi-bunyi dah. Masa tu makan sahur steady. Ya. Berapa ramai orang kan waktu kita berbuka kan, alamak tak apalah tafufah ni sahur esok lah makan. Sudah tak larat pun makan esok tu. Sebab kita bangun untuk makan. Tak mahu dia nak bangun, rugi kita. Itu sebab orang perempuan paling senang dapat Lailatul Qadar. Siapa beribadah pada malam itu. Ibadah ni ada dua. Satu ibadah umum, satu ibadah khusus. Ibadah umum apa dia? Ibadah umum ni apa-apa juga yang diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Aku bangun pagi ni masak sahur, ya Allah, kerana supaya ahli keluarga aku semua dapat bangun sahur juga, makan dan dapat berpuasa dengan baik, dengan kuat, ya Allah. Aku niat kerana-Mu, ya Allah. Amin. Lepas tu masak. Subhanallah, ketak. Walhamdulillah, keceng. Masakan. Wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah. Nampak tu? Ha? Baru pek pahala. Ini kata-kata-kata bangun lah. Mengagang aja dalam bilik tu. Marahan lelaki tu. Membuta je kerja. Mengangan lah macam tu. Sian suami. Kan bulan Ramadan kan bulan mubarak. Bulan keberkatan. Bulan penuh dengan kesopanan dan kesusilaan. Kan? Masa niat. Hidupkan malam tu. Kita bangun solat sunat. Solat sunat tasbih ke, taubat ke. Buat. Kan? Kemudian mengaji. Yang dikira malam tu daripada bila? Bermula daripada maghrib sampailah subuh. Ha. Yang lebih baik, tidur dulu. Cuma kadang-kadang takut nak tertidur kan? Itu sebabnya tarawih tu jangan tinggal. Sebab takut malam tu malam Lailatul Qadar. Rugi kita. Walaupun kita kawan baik dengan imam Mekah. Sebab Imam Mekah bagi tahun dijangkakan Lailatul Qadar pada malam yang ke-27. Ha, dia bantai ambil malam 27 aja. Jangan macam tu. 10 malam ni. Ambil peluang. Ambil peluang. Aku rasa malam ni dah. Kau tak nampak kat cempaka tu pokok tu macam ni aja dia. Sepanjang jalan cempaka tu pokok tu memang macam tu. Semua macam tu ya kan? Tak, aku nampak dekat nilai impian tu. Ha, pokok tu dah canian. Wabah botu sujud. Itu majlis tabang belum kutip lagi. Tak tahu. Jangan mandai-mandai. Tadi ada orang tanya. Saya tak sempat jawab lagi dalam Facebook. Bagaimanakah rasanya malam Lailatul Qadar? Adakah kita akan rasa takut? Betulkah matahari akan menjadi dingin? La ilaha illallah. Apa tahu? Nah, soalan kau ni. Yang kau nak tahu macam mana ni, tak payah pening-pening kepala. 10 malam terakhir pukul rata. Sakkan dah tak kono satu malam pun. Kan senang. Kan? Ibadah gitu. Oi, ramai-ramai. Kan? Hidupkan. Dan jangan lupa doanya. Doa apa? Doa minta ampun Allah tu apa? Apa doanya? Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau untuk ramai-ramai, fa'fu anna lah. Ya Allah. Kalau suami doa kan, doa bahasa Melayu pun tak apa. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, kau maha mengampun. Kau suka kepada keampunan, ya Allah. Kau ampunilah kami, ya Allah. Kita pun amin, amin. Dengar doa suami tu. Mana yang doa, tapi hati-hati, doa yang tak jelas jangan amin. Ya Allah, kau berikanlah aku ni, ya Allah. Aku dah lama ni, ya Allah. Kau makbulkanlah hasratku untuk lagi, ya Allah. Bini amin, amin. Suaminya nak pakai sport rim. Nah, jangan tuduh kamu kan nak sangka buruk. Nah, jangan sangka buruk, kan? Pahala salat malam di malam Lailatul Qadar akan diampuni dosa-dosa telah lalu. Berdasarkan riwayat hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya barang siapa yang melaksanakan salat malam pada Lailatul Qadar kerana keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampunkan oleh Allah. Menghidupkan malam Lailatul Qadar
dengan kasih sayang dan rahmatnya, Allah Ta'ala menghadiahkan kita satu malam yang istimewa di bulan Ramadan. Malam yang barang siapa menghidupkannya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hidupkanlah malam itu. Kan? Hidupkan malam itu. Bahkan mendapat pahala yang berlipat kali ganda lebih baik dari amalan 1,000 bulan. Pahala seperti ini hanya ada pada malam Lailatul Qadar. Kan? Jangan kita risau-risaukan pasal tanda-tanda yang pelik-pelik. Buat aja 10 malam. Dia bukan semua orang yang dapat tanda-tanda ni tu. Ha, tanyalah diri kita. Layak tak dapat tanda ni? Kalau tak layak, buat je 10 malam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita, memberikan keberkatan pada kehidupan kita. Ha, kan? Malam itu adalah salah satu malam dari malam ganjil, 10 malam terakhir. Kalau mengikut hadis Nabi, ada Nabi sebut, kejarlah 10 malam terakhir, malam yang ganjil. Ha, ada, memang ada kan? Ha, tapi buat aja 10-10 malam. Tak kira lah. Lepas itu jangan bergaduh-gaduh. Ha, ni macam ni, ni macam ni. Malam tadi, alah kau tak payah, dah sudah dah lalu terkadar semalam. Itu seko lagi, malam tu. Dia dah tahu tu, diam-diam je lah. Kok iya, orang yang jumpa malam-malam tu kadar, biasanya tak cerita dengan orang. Dia sanyap ya, dia ambil diri sendiri. Beramal lah je lah. Kan? Tiba-tiba langit mulai macam rasa lah, matahari sojuk lah. Masa bila sojuk matahari tu? Tak ada mana sojuk lah kan? Ha, tapi adalah tanda-tanda tu mungkin walaupun panas tapi kita tak rasa panas sangat. Mungkin macam tu, ada orang pernah alami macam tu. Tetapi adakah tu absolute facts? Kita tak boleh nak cakap. Hanya orang yang mengalami je faham. Dan biasanya kalau dia dapat, dia tak cerita dengan orang. Ha, tu ya. Aku rasa malam tadi Lailatul Qadar. Aku terdengar sikit bisikan. Aku yakin itulah bisikan malaikat kepadaku. Ayat kan? Cerita. Tak payah harap. Buat 10 malam terakhir tak payah pening-pening. Malam ni semayang lagi. Esok semayang lagi. Tak kira lah. Kan? Kemudian amalan yang seterusnya apa dia? Bersedekah di bulan Ramadan. Nah, sedekah banyak-banyak. Nampak tabung. Ada tabung ke? Itu tabung ke? Bosah apa tu tabung macam tu? Berkubah tabung ke? Banyak mana tabung? Betul tu tabung? Ha, alhamdulillah, tu tabung besar tu. Masuk dan sumek kan. Ha, betul. Saya beritahu, orang yang mati tu, orang yang dah meninggal dunia dalam kubur, kalau Allah Ta'ala bagi dia peluang hidup 10 minit, jadilah. Dia tak ada mengangkat cari keluarga dia, dia cari tabung. Dia akan cari tempat dia boleh sedekah. Paling kesian apa tau? Paling kesian kita ni nak sedekah pada anak yatim bulan puasa. Anak-anak yatim di Taman England Garden saya pergi itu, dia orang kata kenapalah tak tiap-tiap bulan-bulan puasa. Seolah-olah mereka yatim pada bulan Ramadan saja. Tiba-tiba Mak Abah ada bulan lain. Bulan Ramadan, ya Allah. Paling kuat pun jamuan raya dengan anak yatim. Paling kuat. Lepas tu lupa. Pergilah tengok anak yatim tu. Kan Nabi sebut, barang siapa yang nak melembutkan hatinya, banyakkanlah memberi makan fakir miskin dan menggosok-gosok kepala anak yatim. Ha, masuk gosok kepala anak yatim, buat baik dengan anak yatim lah, termasuk sedekah. Dia mana tak suka hari-hari dapat duit raya, dapat baju raya sebulan 30 duit, 30 hari, 30 helai baju. Bayangkan anak-anak yatim. Saya pernah pergi jamuan raya anak-anak yatim tu. Saya tengok anak yatim, ya Allah, yang umur 4 tahun, 5 tahun, ya Allah, comelnya. Dia orang dah tak ada mak ayah. Sedih tengok. Bila kita tengok kan, kita akan lebih appreciate anak kita. Kita ni anak yatim ni tengok, ya Allah. Tapi gosok kepala anak yatim tu yang budak sekolah tu tau. Kalau dah tua bangku ni yatim tu, tak ada gosok-gosok, tak ada poin ni lah. Kesian abang anak yatim. Kan? Macam tu lah. Tapi anak-anak tu betul kesian. Dan kesian tu tak payah nangis kan dia. Cakap dia, adik-adik kena kuat semangat tau. Sebab Allah Ta'ala pilih adik jadi macam Nabi. Ha, macam mana pula? Sebab Nabi pun anak yatim. Jadi adik pun anak yatim. Adik kena kuat macam Nabi. Macam tu. Tak payah kau nak feeling-feeling sangat dengan budak tu. Bagi semangat. Sabarlah adik. Adik tak tahu macam mana nak hidup tak ada mak ayah. Budak tu lagi menangis kan.
Saya pergi masa jamuan raya tu dengan satu bank. Satu bank besar lah dekat KL tu, dia buat jamuan hari raya kan. Saya duduklah bergambar dengan anak yatim tu. Sekarang ambil gambar. Kan. Budak tu kan, bila saya duduk tu dia orang tanya lah. Ikan lipap tak ada dia tu. Dekat atas meja tu kuih-kuih hotel je. Kan kuih-kuih yang canggih-canggih sekarang ni, hotel, muffin lah, apalah. Ikan lipap tak ada, itu je. Yang seorang ni bilang, bila nak makan ni? Cakap. Dia kata. Kau nak merenik sibuk, bucap apa panjang. Saya pun tunjuk lah. Lepas tu yang manager tengah bercakap, oh nampaknya penceramah tak sabar nak ceramah. Dah aku pula kena. Aku tu bukan budak ni nak makan, dia kata. Nah, sudahnya baru bagi budak tu makan. Betul. Sian budak tu. Anak comel-comel kan. Kecil-kecil dah tak ada mak ayah. Saya paling sedih bila apa tau. Bila kita bagi envelope raya tu. Dia orang dapat kan. Dia dapat dia keluar kan. Dia tunjuk dengan kawan dulu. RM2. Macam tu dia orang appreciate apa yang kita bagi tu. Nak cakap apa-apa. Itu sebab kalau nak belajar kan. Nak tengok orang susah macam mana. Kena pergi tempat orang susah. Pergi rumah anak yatim, kita rasa, ya Allah, macam mana. Kita tengok bilik dia. Semalam saya pergi pusat tahfiz Darul Ulum di Kuching. Pagi semalam singgah tengok tempat duduk dia. Dia berbaring. Memang tak sanggup tuan kalau tengok dia cakap macam tu. Dia berbaring sebab dia tempat baru dia tengah bina. Jadi tempat lama dia tidur ramai-ramai. Ada 10 tahun, 11 tahun. Budak yang 9 tahun tu dah 2 juzuk dia. Ada seorang budak tu daripada Yaman. Tak boleh balik Yaman. Keluarga dia, dia berpisah dengan keluarga dia sebab nak lindungi apa mak ayah dia hantar kat sini supaya dapat pemahaman agama Islam yang sebenar. Dekat sana ada tempat-tempat tu orang sekarang tangkap budak-budak muda nak suruh terima fahaman Syiah. Dia dihantar ke sini. Ha, jadi alhamdulillah budak tu habis tak jumpa ayah. Tak ada. Mak ayah tak jumpa. Kalau jumpa mak ayah, bila mak ayah dia balik KL, dah datang KL baru dapat jumpa sekejap, lepas tu dia balik sana balik. Ha, itulah. Tengok anak-anak yatim, tengok anak-anak yang susah, kita akan rasa. Ha, kalau satu lagi, satu peluang kalau nak tengok orang susah macam mana, raya haji ikut saya. Tahun ni insyaAllah saya pergi lagi. Hari raya haji yang ketiga. Mana raya haji pertama, korban kat kampung kita, lepas ikut saya. Korban, kemara korban di Kemboja. Ha, kos dia tak mahal. RM RM1,400, 4 hari, 3 malam, siap hotel dan makan minum semua, siap. Ha, tapi kena cepat lah. Ha, tahun lepas kita pergi 3 bas. Daripada sana lah bas tu. Kalau pada sini berdebat tak lopeh kau sampai Kemboja. Kau janganlah terperanjat. Kau ingat aku ni bangang benar. Kau tahu aku tu. Huh? Macam mana lah naik bas? Naik flight sampai sana. Dia akan siap 3 bas. Ha, kita boleh pergi. Tak, yang bagusnya nak masuk korban pun dekat Kemboja. Satu bahagian baru RM250 ke RM300 satu bahagian. Sana memang murah. Sebab lembu sana, kalau lembu daripada sini naik ke terbang sampai sana mahal. Tapi betul tak saya nak cerita, dekat sana susah sangat. Memang susah orang Islam. Bila kita tengok orang susah, baru kita tahu nikmat dia. Kita makan buka puasa tengok, ya Allah, ada orang lagi susah pada kita. Dia orang peti ais pun tak ada. Dia nak makan daging, bila kita bawa daging korban tu, kita sembelih-sembelih, kita dah apa, kita dah dah asing-asing dan timbang-timbang, kita hantar dekat rumah dia. Macam orang perempuan, ada budak perempuan tak bawa naik motor, hantar kat rumah orang tu. Ha, lelaki naik dengan lelaki lah. Ada yang naik, yang ada satu, tak apa nama menatang tu. Dia macam pembajak, mesin pembajak tu dah jadi kenderaan dia. Dia bawa sampai kat rumah-rumah tu. Sebab kereta biasa tak boleh masuk. Pergi kat rumah ni. Reban ayam kita pun cantik lagi pada rumah dia. Nak cakap apa? Daging yang dia dapat, sidai dekat pagar. Tak ada peti ais. Dia keringkan. Nak masakkan, baru dia kerat-kerat, baru dia rebus masak. Ada satu pakcik tu berdiri macam tu lah. Saya bagi-bagi daging, bagi beras. Kita sumbangan banyak tau. Pada Malaysia jangan risau. Kalau ada yang pergi, ada yang pergi nanti jangan risau. Akan ada lah geng-geng pada UC minta dapat pergi. Dia akan bagilah duit fidyah. Bagi duit suruh sedekah. Bagi baju ke, bagi apa ke. Bawa pergi sana. Dia akan tengok. Pakcik tu berdiri. Kita bagi beras, bagi duit dan bagi daging. Senyum dia. Saya tanyalah. Pakcik duduk seorang ke? Adalah seorang orang translate dalam bahasa Khmer. Khmer. Ada bahasa Kemboja ni bahasa Khmer. Duduk seorang ke? Dia kata seorang. Tak ada isteri, tak ada anak. Isteri dekat hospital Phnom Penh. Terlantar sakit. Oh, tak pergi jaga ke? Tak ada duit tambang nak pergi jaga isteri dekat hospital. Duduk kat rumah. Keadaan dia daif.
Kalau kita tengok dengan budak-budak dia pun, ya Allah kesian. Beratuh kita turun bos, macam ni. Oh, nak apa? Tu mak saya dah siap packing dah daripada rumah. Daripada rumah kat Seremban tu, packingkan apa, gula, coklat. Sebab bagi duit aku tak cukup. Bagi jugalah coklat, keropok kan. Kemudian bagi duit sikit-sikit lah masuk dekat dalam tu bagi. Dah siap packing bagi-bagi. Kesian. Tengok kan. Dia orang bukan hanya miskin duit, tapi juga miskin agama. Kita ni pula miskin tak miskin nak ikut kan. Nak kata susah tak adalah susah sangat insya-Allah. Kalau dari segi kata agama insya-Allah tahu, cuma miskin dari segi pengamalan. Cuba tengok balik. Itu sebabnya kita ni ambil lah ruang dan peluang. Ambil ruang dan peluang Ramadan Al-Mubarak ini, mudah-mudahan kita diampunkan dosa oleh Allah SWT. Sedekah bagi bulan Ramadan ni, itu lebih aula. Nak bagi duit raya kat mak kita, bank in. Mak, dah masuk dah dalam akaun mak. Hari ni, bulan Ramadan masuk. Mak, alung bagi duit raya mak. Ni ha, kalau kita balik kan, awal kan. Dah mak duit raya. Awalnya bagi. Ramadan mak, lebih besar pahalanya mudah-mudahan. Habis pagi raya dapat lagi tak? Tu soalan tu, susah tu. Susah soalan tu. Kan, tak adalah mak. Mak ingatkan deposit. Deposit. Ha, tak adalah. Maknanya, cuma bagi pada bulan Ramadan. Itu lebih baik. Kan? Jangan kata mak kita pun rasa seronok, kan? Keluarga kita pun rasa seronok. Anak-anak pun bagi dalam bulan Ramadan ini. Kan? Kemudian dia kesan langsung kesedekah ini membawa kebaikan kepada orang lain. Kalau kita tengok Nabi sendiri, bagaimana satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanan baginda akan bertambah pada bulan Ramadan ketika bertemu dengan Jibril. Baginda bertemu dengan Jibril setiap malam Ramadan untuk mempelajari Al-Quran, dan Rasulullah SAW lebih dermawan dari hembusan angin, yakni sangat mudah mengeluarkan sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Mana bulan Ramadan Nabi lagi kuat bersedekah, malahan lebih cepat daripada angin yang dikirim. Macam itulah keadaan dia, kan? Nabi ni kalau nak tolong orang, Nabi tak payah fikir panjang. Nabi memang tolong. Minta tolong, mesti tolong. Kita nak menolong orang, tak ada sampai tahap menyusahkan diri kita. Itu pasti. Kau nak pinjam berapa? RM50. Kita ada RM50. Tak maaf lah, tak ada duit pecah tu, kita cakap tak ada. Boleh tak kita tahap minta pinjam RM50? Kita pun bagi, nak ambil RM50. Cepat ganti, aku tu je yang aku ada. Berani tak buat? Susah. Bukan cakap orang, termasuk yang bercakap ni. Sebab keadaan kita, tu sebab kita kena latih diri kita. Benda tu bukan benda yang disuruh, benda tu dalam diri kita. Dalam diri kita. Sedekah di bulan Ramadan boleh dilakukan dengan melakukan sedekah seperti biasa dan mendapatkan nilai lebih jika sedekah itu dilakukan dengan memberi makanan berbuka. Itu pun dituntut juga. Kan, bagi makanan berbuka. Kadang-kadang kan waktu berbuka puasa beramai-ramai tu dia dah ready dah dengan buah tamar tu. Dah nak berbuka dah, dia paskan seorang sebijik. Ambil, pegang. Sebab dia nak kejar pahala tu. Sedangkan itu adalah memang sunnah Nabi. Buah tamar ini sunnah Nabi bukan hanya bulan Ramadan aja. Di luar bulan Ramadan pun Nabi makan buah tamar, kita pun kena makan lah. Kan? Dua makanan yang memang ada di rumah Nabi. Kan, kalau kita nak lakukan sebagai sunnah, pertama buah tamar, keduanya madu. Faham perempuan? Faham eh? Alhamdulillah. Madu lebah. Cakap habis-habis ni kan. Buah tamar dengan madu. Jadi makanan tu Nabi pun sebut, barang siapa yang mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari akan dijauhkan daripadanya penyakit keracunan. Tapi kita sedekah buah tamar pun bagus. Jangan bulan Ramadan aja. Ini bulan Ramadan bukan main lagi. Siap stok kurma sebulan. Habis bulan Ramadan, buah tamar kotak dengan usuk-usuk hilang. Usuk tayub. Hilang usuk tayub. Bulan puasa je jumpa. Kan? Dan kemudian amalan yang seterusnya selepas sedekah, zakat fitrah. Zakat fitrah akhir Ramadan adalah juga salah satu sebab dan cara mendapat keampunan Allah, kerana zakat fitrah akan menutupi kesalahan berupa kata-kata kotor dan sia-sia. Kerana memang banyak pula hikmah keutamaan zakat fitrah itu sendiri, dan salah satunya adalah kesalahan berkata-kata yang tak elok dengan zakat fitrah. Ulama-ulama dahulu mengatakan bahawa zakat fitrah itu bagaikan sujud sahwi, iaitu sujud yang dilakukan ketika lupa dalam solat, iaitu untuk menutupi kekurangan yang ada.
Itu zakat fitrah, function dia. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan pada orang miskin. Barang siapa yang zakatnya diterima dan barang siapa yang menunaikannya setelah solat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara pelbagai sedekah. Hadis riwayat Abu Daud. Itu sebab kita doa, ya Allah, minta disampaikan pahalanya tu. Zakat itu tak sampai kepada Allah, tetapi pahalanya tu yang mana Allah Ta'ala akan bagi ganjaran kepada kita. Kan? Kadang-kadang ada orang boleh telajak pagi. Ada orang tak trill lah bayar zakat awal-awal. Kita bayar sebelum solat sunat, sebelum solat sunat Aidilfitri baru bayar. Ada yang macam tu. Boleh, memang betul. Di penghujung tu baiklah. Kononnya dah hujung betul. Takut telajak. Takut tak sempat. Sampai kat masjid dah lambat. Orang dah angkat tabi. Allah, mam. Bayar zakat, bayar zakat, bayar zakat. Tak ada tu. Tak rapik tu. Baik bayar awal. Melainkan kita serumah dengan amil. Ha, malam tu kajut kan dia. Bangun, dia nak bayar zakat ni. Bayar zakat selepas solat sunat Aidilfitri dah jadi sedekah je. Tetapi selepas asar baru bayar. Berdosa tapi tetap wajib. Ha, ingat tu. Ha, punya tauruk yang membuto malam tu. Asar baru bangun. Asar tauruk. Dan satu lagi, saya pesan sikit. Hari Raya Aidilfitri nanti. Ini pesanan saya lah. Minta tolong pesan, balik nanti pesan pada semua ahli keluarga kita. Yang pertamanya, solat sunat Aidilfitri. Saya tengok masih tak ada perubahan. Tak setakat tahun lepas lah. Berborak-borak kat luar. Benda ni tolong pesan. Ni pada penonton-penonton yang di rumah pun tolong pesan. Oh, lewat live, live. Kan? Itu satu. Yang kedua, disebabkan Hari Raya Aidilfitri jatuh hari Jumaat, tolong juga ingatkan seramai-ramainya orang yang terlupa solat Jumaat. Melayan lomang seorang sebatang. Langsung terlupa. Ya Allah. Dah lepas orang nak ramai-ramai Jumaat rupanya. Sengkelet dan kepala tu. Macam mana kau boleh terlupa? Dah tahu hari tu hari Jumaat. Nia pun dah tahu hari Jumaat. Jangan tinggal salat Jumaat kerana beria-ia berhari raya. Sesio kita puasa sebulan nak mencuci diri kita pada dosa-dosa. Yang memang jalan jauh, travel yang jamak tu lain lah. Dia kan ada tiga jamak. Jamak takhir, jamak takdim satu. Satu jamak takyah. Satu jamak taksem. Tak sempat. Memandai kan. Jamak takhir, jamak takdim tu tahulah kan. Dalam perjalanan dia tak sempat singgah masjid tu, fahamlah. Kan? Tolong pesan ni. Beritahu kat semua. Jangan beria nak. Ni malam ni dah start ibadah lagi kuat tau. Nabi pun macam tu. Nabi lepas asar lagi kuat beribadah sampai maghrib. Kita lepas asar dah mula dah. Bazar Ramadan mana? Bazar Ramadan mana? Bukan orang sini lah, tempat lain. Lepas asar tau. Jadi Nabi waktu berbuka baru Nabi tanya isteri dia. Wahai isteriku, apakah yang ada untuk berbuka ya Rasulullah? Yang ada cuma buah tamar dan air masak. Alhamdulillah. Baca doa, Nabi pun makan. Tak ada apa-apa pun okey. Malam kan cuba baik macam tu. Tengok keimanan suami. Yang apa yang ada untuk berbuka? Wahai suamiku, yang ada cuma buah tamar dan air mineral sumbangan Yusim. Tengok apa jawapan suami dia. Alhamdulillah. Allah malaka sunnah. Sedih doa ni. Allah. Tak adalah kan. Kau tahu tak punya teruk aku puasa ni. Abang, saya test abang je nak tengok. Lauk banyak, bawah tudung saji tu saja. Nak tengok abang macam mana. Satu lagi penghujung-penghujung ni lagi kuat kita beribadah. Ya, Nabi sendiri mengetatkan ikatan kain sarungnya. Tak ada sibuk nak menggauli isteri. Malahan isteri tu dia ajak beribadah sama. Kita pun macam tu. Menyelang penghujung-penghujung ni lagi kuat kita beribadah. Ya, kuat kita beribadah. Barulah kita nak bezakan standard kita puasa sekarang dengan dulu. Tu cerita awal-awal tadi saya cakap. Kat mana standard puasa kita? Masih macam tu lagi ke?
Ya Allah, hari-hari pertama balik mana, hari kedua balik mana. Jangan diberat-beratkan, serahkan kepada kebijaksanaan suami. Jangan risau, abang ni seorang timbang rasa. Hari pertama, ya, balik rumah mak abang. Hari kedua, balik rumah mak mentua awak. Adil lah tu. Hari ketiga, sebabkan dekat, rumah mak abang balik semula. Hari keempat, baru kita ziarah rumah bapak mentua awak. Akhirnya memang tak merasa bini tu. Tak adalah, tu pandai-pandai lah. Dia ni bukannya sama, tetapi meletakkan satu kena pada tempatnya. Contohnya betul, tiada tahun lepas dah balik rumah isteri. Tetapi katalah isteri baru kematian keluarganya. Tak apalah, tahun ni baliklah rumah mak. Kesian mak seorang-seorang, tahun ni balik. Tak apa ke bang? Tak apa. Habis mak abang? Jangan risaulah, nanti abang tahulah cerita dengan mak abang. Macam tu, jangan gaduh. Sampai berpakuk, berparang, keluar sok khabar kan? Sebab giliran balik raya. Ya Allah, Akbar. Kadang bergaduh-gaduh tu. Bergaduh. Rumah mak saya, rumah mak saya. Wahal, rumah bapak, rumah laki dia dekat Serting. Rumah bini dia Serting Hilir. Sebelah ya. Bergaduh macam Kelantan dengan Ismilan. Kan? Jangan gaduh. Jadi rasa cukuplah sakat tu. Yang penting sekali, janganlah kita jadi manusia yang rugi sebab Nabi pernah menyebutkan amin. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kau amin ya Rasulullah? Apa sebab kau amin? Tak ada siapa doa pun. Kemudian Nabi jawab, aku mengaminkan kerana aku terdengar doa Jibril. Salah satu doanya, celakalah orang yang membenarkan Ramadan itu berlalu tanpa dosa jadi ampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi janganlah kita masuk di dalam golongan itu. Jadi rasa cukup sekat tu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain masa. Terima kasih kepada pihak penganjur kerana kesudian mengundang saya pada hari ini. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Yang kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.